model turu tok. Bangun. Kamu tidur mulu. Inyong yang buat muabit nih, nyari senjata untuk nangkap si Acil. Turu tok pribir ngomong Son. Eh Son, lihat Son. Inyong bawa senjata canggih dari Raja Son. Pistol pelemas sekalian pemarah kayak gue Son. Pistol kok pemarah? Yang bener aja bos. Samson, kamu bener-bener tuyul edan ketir blok. Gobloknya tidak hilang-hilang. Maksudnya nyong begini Son. Kalau pistol ini kita pencet sampai mentok Son. Maka sasarannya itu jadi pada marah. Jadi siapa yang ditemuin akan diomelin. Gawat dong bos. Kalau sampai ketemu raja, raja diomelin juga dong bos. Kamu masih goblok bayi Son. Siapa yang mau ketemu raja? Siapa coba? Nggak tahu bos. Makanya kamu tuh jangan sok deh Son. Jangan sok terocos. Nah terus begini Son. Kalau dipencet separo Son, maka akan jadi lemas. Nah kalau kamu ketemu si Acil, mencetnya separo aja Son. Kan si Acil lemas nih. Begitu lemas kita tinggal tangkep langsung bawa ke raja. Oke bos. Nah, sekarang ayo kita cari si Acil. Waduh bos. Ntar dulu dong bos. Samson nungguin di sini udah 7 jam bos. Masa begitu ketemu langsung suruh kerja. Sampai ngantuk bos, mau tidur. Mau tidur. Oke, silakan Son. Inyok kebablasan sampai mentok. Hei, ngapain lo di sini? Kerja, cari si Acil. Son, inyok kan bosmu Son. Agak ada bos lo Son. Cepat kerja, cari si Acil. Iya Son. Cepat. Bego lo. Emang tuh orang asli kemana ya mbak? Kulit benci banget sih kalau ngeliat dia. Itu kan dia cuma acting aja Dit. Mungkin di kesehariannya dia baik. Iya Dit, makanya kalau mau jadi artis nih ya, pemain sinetron harus pertama pemberani, kuat. Dan salah satunya itu harus bisa jadi acting pemarah. Lah itu mah gampang Cil nih. Jadi tunjukin, bagus sini. Jadi pembantu kulelet banget sih. Dari tadi tuh kita nungguin Sbagong tau. Sampai-sampai aja suara Mbak Yul habis tuh gara-gara manggil lo Sbagong. Kok baru nongol, ngapain aja di belakang? Maafin Mas Bagong deh. Bener Mbak Yul manggil Mas Bagong. Yeay udah tahu salah pake nanya lagi. Kalau mau jadi pembantu yang baik tuh kuping harus dipasang. Terus jamnya pembantu tuh 30 jam sehari. Ngerti? Iya. Kamu jangan bentak-bentak begitu dong. Kalau memang Mas Bagong salah, maafin. Mulai sekarang, Mas Bagong mau pasang kuping selama 30 jam. Kita kan cuma acting doang, masa gak beneran? Tapi ya, Taiki. Ini pasti langkahnya si Acil berkurang. Pasti akan ngomel-ngomel. Hei, kemana aja sih dari tadi? Udah 5 jam gue nyari-nyari lo. Sampai kaki gue ini kapalan tapi gak nongol-nongol juga. Udah mulai budak ya? Kalau udah gak betah kerja rumah ini, ya bilang aja. Dan pecat sekalian. Masih banyak kok yang kerja rumah ini. Maaf mbak. Mbak Lena, acting kok beneran tuh mbak? Hah? Acting? Tahu apa lo tentang acting? Pembantu kok bisa-bisanya ngomong acting? Lo bisa bedain gak sih mana acting sama orang marah beneran, hah? Mbak Yola. Malang bener nasibnya Mas Bagong, Mbak Yola. Tadi diomel-omelin Didit, sekarang dimarahin sama Mbak Lena. Lo jangan coba-coba ya ngadu domba kita. Sekali lagi lo ngomong kayak gitu, gue pecat lo. Ada apa sih, Len? Kok kamu marah-marah terus? Sabar ya Mas Bagong, jangan nangis. Salah Mas Bagong ngopo mbak. Ya udah sabar ya, Mbak Yul ngomong dulu sama Lena ya. Udah jangan nangis. Maafin Inyong ya. Inyong sebenarnya tidak sengaja.
Inyong si lugune nembak nembak si Acil. Ujug-ujuge sing metu si Mbak Lena. Inyong langsung nembak. Maafin inyong ya. Kalau begitu inyong balik paling balik taman lah. Gapi, gapi. Dasar punya bos beko. Bukan nangkep si Acil, malah ngerawain sabar. Ibon lagi. Udah gak bisa bergerak, usil lagi lo. Hah? Lo belum tahu? Ini Algojo dari Istana Raja, tahu gak? Seandainya lo kecil, gue udah pagu lo ke Istana Raja. Gue bikin kayu bakar lo. Hah? Fir, kesambet apaan ya Samson? Paling-paling kesambet. Kesambet ketirnya Raja. Begitu bunyinya. Ngapain lo ketawa ke TV, ha? Bukan nyenengin Samson, malah ngeledek lo. Hah? Kurang aja lo. Kurang aja lo Pina Putri. Ini sih gara-gara pohon lo. Tapi usil lo sama Samsonnya. Aduh. Ngapain lihat-lihat? Baru aja segitu udah capek. Kerjanya gak becus banget sih kamu, Cil. Mbak, dari tadi Cil udah serius. Gak usah banyak omong deh. Mbak Iul, Mbak Lena kenapa sih marah-marah? Gak usah coba-coba cari perhatian Mbak Iul ya. Mbak, Cil udah bersih tuh, Mbak. Ya udah kalau udah bersih, ya bawahnya dong. Bawah. Kalau yang itu buat apa kalian, Pel? Ngerti bawahnya meja gak sih? Ke lantai kok pakai kain lap? Pakai kain pel dong. Ayo Dit, cari lapel. Kita ke kamar yuk, Len. Ada yang mau Mbak omongin sama kamu. Gak mau. Jin goblok lo, malam ngorok siang ngorok kayak batu aja lo. Jin nggak tahu diri. Kerjaan lo cuma ngorok doangan lo. Manusia aja pontang-panting nyari duit. Kalau lo bosen jadi jin, mendingan lo mati aja lo. Daripada hidup kayak mati. Diam! Ngerocos saya lo. Kayak petasan cabai rawit. Apa urusan lo, ha? Kentang mau molor kok, mau meler. Apa, ha? Mau apa lo? Jangan banyak nanya lo. Sebelum Samson ceburin ke danau, mendingan lo minggat dari sini. Lo belum tahu ya? Udah puluhan makhluk Samson omelin. Dari makhluk hidup sampai makhluk mati, tahu gak? Kurang ajar, ngerasain! Kecil-kecil so marah lo, kentang nih! Kurang ajar lo, Tang! Tunggu pembelasan Samson lo! Nih, kalau berani! Pindah tidur lah! Kalau lo emang jagoan, jangan ngumpet lo! Apa nih? Ikan jalan nih! Ini cuma nih, air sialan lo, bukan batu kapur lo. Lo mana? Diam aja lo. Samson, dari tadi ngomel mau lu ya? Ini pasti gara-gara distorsi bos nih. Samson jadi begini, dasar si bos edan. Minta senjata yang enggak-enggak aja. Ayah, ngerapiin kamarnya nggak bisa. Udah bawahnya apok, berantakan lagi. Bagong! Bagong! Lo masih bisa nggak sih ngerapiin kamar gue? Hah? Aduh, Mbak Yul. Berhentiin aja Mas Bagong, Mbak Yul. Mbak Lena udah gak mau Mas Bagong kerja di sini. Mas Bagong, gak ada yang gak suka kok sama Mas Bagong. Kayaknya di rumah ini semuanya pada gak beres. Kalau lo mau pergi dari rumah ini, ya silahkan. Jangan lupa ya, angkat semua pakaian lo dari rumah ini. Itu tempat tidur gue, bukan tempat tidur lo. Sana pergi. Bagong, Mbak Yul, maafin Lena ya. Lena gak acting kok. Lena sendiri juga gak tahu apa yang Lena lakuin barusan. Maaf ya. Jat, jat.
Jadwal? Bukan, Mbak. Jadi Mbak Lena nggak marah sama Mas Bagong? Lena nggak pernah marah kok sama Mas Bagong. Makasih, Mbak. Makasih, makasih. Tenang! Kuletan penting. Kuletan kurang-kurang. Tenang! Hei, tenang! Dasar tuyul bego. Masa nyari Samson di semak-semak? Lu kira Samson burung puyuh? Hei, Tang. Kamu jangan ikut campur urusan ini, ha? Urusan bisnis lu aja sendiri. Kodok bulan sekarang ngerti istilah bisnis. Sekolah di mana? Pohon bambu. Anak buah lu udah gua ceburin di sono. Dasar jin Eden, kamu sempat-sempatnya tuh nyakitin anak Binyong, ha? Rasain ya. Ini mau bikin kamu lemes seumur hidup. Rasain nih. Tang. Sekarang kamu tidak ada apa-apa nih, Maning. Sekarang inyong mau langsung si hasil. Iya, mati bersih kayak hasil. Siapa bilang? Lucu juga sih jatuh jadi raja. Tang, inyong sekarang mau nyari si hasil. Hei, tunggu! Belok kutak lu. Rajin nih, Ye. Malah ketawa. Mas, orang lagi kesusahan nih. Bantuin dong. Gantian nih. Yang disuruh kerja ki sopo? Aduh, Bagong gimana sih? Kan kita CS. Nanti kalau Mbak Lena datang, baru kita lagi yang ngepel. Gimana sih, Mas Bagong? Enak, Yang disuruh kerja kalian, ya kalian aja yang kerja. Payah nih, Mas Bagong. Mentang-mentang kita lagi sial. Tahu dong, Bagong gimana sih? Nah, loh. Tumpah. Kalau Mbak Lena datang, rasain kalian didamprat sama Mbak Lena. Ayo, sok sibuk. Tadi Samson marah-marah, begitu bunyinya. Jangan-jangan si Kentang sama si Samson kena senjatanya pom-pom, Fir. Bener juga ya, Put. Tadi malah Fir kira dia tuh kesambet, begitu bunyinya. Ngaco kamu, Fir. Kita itu kan makhluk halus, mana bisa kesambet? Iya, Fir juga tahu. Fir kan cuma bercanda, begitu bunyinya. Kamu tuh benar-benar ya, Fir ya. Kentang lagi lemes, masih ada bercandain, hah? Kentang dalam kondisi seperti ini masih bisa marah-marah. Put, cabut ya, Put. Fir, jangan, tunggu dulu. Kesian kan si Kentang, mendingan kita tolongin dia. Mau nolongin gimana? Badannya luas, nanti sengketa. Begitu bunyinya. Fir, kurang aja lo, mau kata sebur. Aduh, rajin banget ya kalian sekarang. Iya nih, Mbak. Acil ngeri. Takut dimarahin lagi sama Mbak Lena. Iya tuh, Mbak. Dari kecil Didit gak pernah ada yang ngeliat Mbak Lena tuh marah, Mbak. Lagi ngapain, Cil? Bukan, Mbak. Bos, langsung tembak, Bos. Aduh, jangan dulu, Son. Ada Mbak Yusuf sama Mbak Lena. Walau bagaimanapun juga, kita tidak enak dengan mereka, Son. Mendingan kita tunggu di taman. Oke. Oh, ternyata tuyul buluk yang bikin Mbak Lena jadi marah. Acil. Iya, Mbak. Ngapain sih kamu ngeliatin ke sana terus? Anu, Mbak, ada kupu-kupu tuh, Mbak. Didit, kamu kenapa merinding? Kayaknya udah gak merinding lagi deh, Mbak. Acil, Didit, Mbak mau minta maaf. Mbak gak tahu kenapa tadi bisa kayak gitu, bawaannya tuh mau marah-marah terus. Sekarang kalian berdua harus kerja lagi. Siap, Mbak. Emangnya enak ngepel. Kamu ngapain tau-tau? Kamu juga harus bantuin mereka.
cepet beresin semuanya. Iya mbak. Ayo, cepetan. Iya mbak. Gak usah bercanda. Ngapain kalian lari-larian, ah? Eh, Pom, ini gara-gara Yei, tau nggak? Sekentang jadi sehat mobil, dah. Begitu bunyinya. Alah, gacruk. Kok Inyong ini disalahin? Inyong kan cuma bikin lemas. Orang bikin marah-marah. Ya, Sonia? Iya. Tapi kan gara-gara Firda godain Kentang, Kentang jadi menyembur kita. Loh, salah deres dong. Hei, Odok Bulan, sembuhin Kentang nggak? Kalau enggak... Eh, Jin Bego. Udah begitu masih mau ngancem lo. Sadar lo, sadar. Kurang ajar lo. Mau Kentang sembur. Lemes begini. Son, Jin Bloktak tidak usah diurusin. Sing penting kita harus nangkep si Acil Marusil yang matanya bersisil kayak Hansil, kayak Peson. Bos, nyelok Samson ya? Nyelok Samson, para lu pitak. Kalau tuh nyelok Samson dicolek, orang apa-apa. Enak banget. Samson lo dibikin marah-marah. Iya, mau kamu aja yang goblok. Pasang ye. Kalau anggo panik yang. Itu mau buka sayang lo. Si lo belak udak li. Besok apa itu campur. Anjir, dilewat. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.